Salam kesehatan. Berjumpa lagi bersama kami, Redaksi Agromedia. Dalam kesempatan ini, kami akan menghadirkan sesuatu yang baru dari buku-buku kami sebelumnya. Secara tidak sadar, pijat telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan menguasai teknik pijat, berbagai manfaat bisa diperoleh. Selain mengatasi berbagai keluhan penyakit, pemijatan juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga nafsu makan, dan mengatasi stres yang berlebihan akibat tekanan pekerjaan dan pikiran. Sebagai salah satu metode pengobatan, pijat juga tergolong pengobatan yang relatif murah dan tidak memiliki efek samping jika dilakukan dengan tepat, sehingga bisa menghemat anggaran kesehatan rumah tangga. Pada tingkatan yang lebih mahir, teknik pijat bahkan bisa menghasilkan pemasukan dengan membuka klinik pengobatan. Dalam pemijatan, terdapat berbagai macam metode pemijatan. Berikut ini beberapa metode pemijatan yang sempat diulas. Menekan. Pemijatan dilakukan dengan menekan menggunakan ibu jari atau jari telunjuk. Ditekan sebentar, kemudian dilepas, lalu ditekan lagi. Menekan dengan teknik menotok. Pemijatan dengan teknik ini bisa menggunakan jari telunjuk, jari tengah, atau jari manis, tergantung kebiasaan. Caranya, tekanan dilakukan sekali, agak lama, dan cukup dalam di daerah tubuh tertentu. Mengurut. Teknik pemijatan dengan mengurut biasanya menggunakan ibu jari. Caranya, ibu jari diletakkan pada wilayah tubuh yang akan diurut. Lalu, tekanan dilakukan searah dan berulang-ulang pada wilayah tubuh tersebut. Selain menggunakan ibu jari, mengurut juga terkadang menggunakan semua jari-jari tangan, baik kiri maupun kanan. Memutar. Teknik pemijatan dengan memutar biasanya dilakukan khusus di pergelangan tangan atau pergelangan kaki. Biasanya, teknik ini digunakan untuk meregangkan dan merelaksasi otot-otot yang mengalami ketegangan. Teknik pemijatan dengan cara menarik biasanya dilakukan untuk menarik jari-jari kaki atau jari-jari tangan pasien. Biasanya menggunakan ibu jari dan telunjuk. Cara menariknya tidak diperkenankan kencang-kencang. Selain itu, jangan menarik jari-jari tersebut secara mendadak. Sebelumnya, urut terlebih dahulu jari-jari tangan atau jari-jari kaki yang akan ditarik, juga dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Teknik pemijatan juga terkadang dilakukan dengan cara menepuk-nepuk bagian tubuh tertentu dengan menggunakan telapak tangan. Tekanan tepukan sedang atau tidak terlalu keras. Teknik ini akan memberi efek panas. Teknik menepuk ini bertujuan untuk melancarkan peredaran darah pada wilayah tubuh tertentu.
tongkat pijat atau stick. Tongkat atau stick merupakan alat bantu terapi pijat yang populer dan paling banyak digunakan. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat tongkat pijat adalah bambu, kayu, plastik, logam, dan tanduk hewan atau sumu. Tongkat pijat berukuran kecil digunakan untuk menjangkau titik-titik saraf tubuh yang letaknya agak dalam atau tersembunyi, misalnya telinga. Sementara itu, tongkat pijat yang besar digunakan untuk memijat telapak kaki pasien yang tebal. Moksa. Moksa merupakan alat bantu pijat yang menyerupai cerutu. Moksa berfungsi untuk memanaskan titik atau wilayah tubuh pasien dan membantu melancarkan peredaran darah. Moksa digunakan bersama beberapa alat pendukungnya seperti penjepit dan wadah khusus moksa. Moksa terdiri dari dua ukuran, yaitu moksa kecil dan moksa besar. Moksa ukuran kecil berukuran sebatang sigaret atau rokok, tetapi sedikit lebih panjang. Karena ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan moksa ukuran besar, penggunaan moksa ukuran ini sebaiknya menggunakan penjepit yang dirancang khusus. Tidak disarankan hanya dipegang menggunakan tangan. Moksa besar memiliki panjang 20 cm dan diameter 3 cm. Penggunaan moksa ukuran besar bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu menggunakan tangan, penjepit khusus, dan wadah khusus yang terbuat dari logam. Cotton buds. Cotton buds merupakan sebutan untuk gumpalan kapas yang dipergunakan untuk membersihkan bagian dalam telinga. Selain membersihkan telinga, gumpalan kapas ini digunakan sebagai alat bantu pijat. Alat ini sangat cocok untuk memijat di bagian telinga. Ujung cotton buds yang halus dan tumpul jika akan melukai bagian telinga yang memang dilapisi kulit tipis. Tusuk gigi. Tusuk gigi yang sering dijumpai sehari-hari di meja makan ternyata dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu terapi pemijatan. Gunakan tusuk gigi yang terbuat dari bahan kayu agar tidak melukai kulit. Hasil pemijatan menggunakan ikatan tusuk gigi sangat baik untuk merangsang saraf tubuh. Sapu lidi. Sapu lidi juga bisa digunakan sebagai alat bantu pemijatan. Tetapi, bahan lidi yang digunakan terbuat dari batang pohon aren. Pohon aren dipilih karena lebih awet daripada kayu biasa atau tidak mudah patah. Cara menggunakannya dengan menepuk-nepuk sapu lidi tersebut di wilayah tubuh yang hendak diterapi. Magnet tempel. Magnet tempel berukuran sebesar biji beras. Cara menggunakannya, cukup tempel magnet tersebut di bagian titik saraf yang hendak diterapi. Cairan pelumas. Cairan pelumas digunakan untuk mempermudah pemijatan dan melemaskan otot daerah yang akan dipijat. Cairan pelumas yang bisa digunakan berupa krim dan minyak kelapa. Cara menggunakannya, cukup oles minyak atau krim di bagian tubuh yang hendak dipijat. Kerikan.
Mengerik masih digolongkan pada salah satu teknik pemijatan. Tujuannya untuk melancarkan peredaran darah di suatu wilayah tubuh tertentu. Mengerik biasanya menggunakan alat bantu pengerikan yang dirancang khusus. Selain itu, menggunakan minyak dan lotion untuk memperlicin wilayah tubuh yang akan dikerik. Latihan rutin sebelum dan sesudah memijat. Latihan rutin dilakukan untuk menghimpun energi sehingga proses pemijatan dan penyembuhan berjalan lebih optimal. Caranya, berdiri dengan kaki sedikit terbuka dengan lengan dijulurkan ke depan. Posisi telapak tangan saling berhadapan sejauh lebar badan dan jari-jari tangan dalam keadaan rapat. Untuk menghimpun energi, ayunkan kedua tangan saling menjauh mendekat ke arah samping secara perlahan. Lakukan hingga terasa seperti ada bola yang tidak terlihat di antara telapak tangan. Jika sudah terasa ada bola energi di telapak tangan, sapukan ke beberapa bagian tubuh. Awali dengan gerakan tangan seperti memeluk sambil membungkukkan badan. Lakukan gerakan memeluk secara berulang sambil meluruskan badan. Setelah badan menjadi lurus, kibaskan tangan ke perut, dada, leher, mulut, mata, kepala, pundak, dan kaki. Kemudian, untuk menyimpan energi dan menyelesaikan latihan, lakukan gerakan menarik atau mengikat simpul tali yang tidak terlihat di belakang kepala dan mengeluarkan nafas perlahan-lahan. Lakukan latihan ini pada pagi dan malam hari. Sebelum melakukan pemijatan, beberapa langkah persiapan perlu dilakukan agar pemijatan bisa berjalan dengan baik dan hasil yang diberikan bisa optimal. Salah satunya adalah membersihkan tangan dan alat pijat. Setelah melakukan persiapan pijat, maka Anda siap untuk melakukan pemijatan pada penderita. Mengetahui lebih dalam keluhan pasien. Sebelum melakukan pemijatan, perlu dideteksi sumber keluhan pasien. Untuk itu, biarkan pasien melakukan konsultasi singkat. Jika sumber gangguan telah diketahui dengan pasti, lakukan pemijatan di pusat saraf yang terhubung dengan sumber gangguan penyakit tersebut. Pastikan titik yang dipijat sudah tepat agar efek pemijatan bisa optimal. Salah satu indikator tepatnya pemijatan adalah pasien merasa seperti ada aliran listrik kecil atau strum yang muncul dari titik yang dipijat dan rasa hangat pada bagian yang sakit. Salah satu penyakit yang saat ini banyak menyerang adalah penyakit asam urat. Untuk menangani asam urat, lakukan pemijatan pada titik-titik saraf berikut. Titik pusat saraf wajah. Titik pusat saraf wajah. Pada pusat titik saraf di wajah, lakukan pemijatan di titik ginjal.
titik pundak, titik tangan, titik punggung, dan titik lutut. Setelah itu, lanjutkan dengan pemijatan di titik kaki, titik kandung empedu, titik usus besar, dan titik pinggang. Titik pusat saraf telinga. Untuk mengatasi keluhan asam urat melalui pemijatan di titik-titik saraf telinga, pijat titik ginjal, titik saluran kencing bagian dalam, titik kandung kemih, usus besar, lambung, pankreas, dan titik usus 12 jari. Lanjutkan dengan pemijatan di titik punggung atas, titik punggung bawah, titik punggung tengah, dan titik pinggang. Titik-titik pijat terakhir adalah pemijatan di titik sendi lutut, titik siku, titik bahu, titik leher, dan titik paru-paru. Setelah pemijatan di telinga kiri selesai, lakukan juga pemijatan pada titik yang sama di telinga kanan. Titik pusat saraf tangan. Sementara pada pusat saraf di tangan, lakukan pemijatan di titik mingmen, pinggang, ginjal, lambung, dan titik limpa untuk mengatasi keluhan asam urat. Lakukan kembali pemijatan di titik yang sama di tangan kanan. Titik pusat saraf kaki. Khusus pemijatan di daerah kaki, lakukan pemijatan pembukaan sebelum melakukan pemijatan untuk mengatasi penyakit asam urat. Titik yang harus dipijat dalam pijat pembukaan adalah titik ginjal, saluran kemih, kandung kemih, limpa, dan jantung untuk kaki kiri. Untuk kaki kanan, pijat titik ginjal, saluran kemih, dan kandung kemih. Setelah titik pembukaan dilakukan, lakukan pemijatan untuk menangani penyakit asam urat, yakni di titik-titik hati, titik lutut, titik sendi pinggul, titik ginjal, titik kandung kemih, dan titik jantung. Karena titik ginjal, kandung kemih, dan jantung sudah ada pada titik pembukaan, maka tidak perlu dipijat kembali. Setelah itu, lakukan pijat penutupan dengan memijat titik sistem limfe bagian atas dan titik sistem limfe bagian bawah,
Lakukan pemijatan di titik-titik yang sama pada kaki kanan. Untuk mengatasi keluhan diabetes melitus, lakukan pemijatan di pusat-pusat saraf berikut. Titik pusat saraf wajah. Pada pusat saraf wajah, pijat titik ginjal, titik lambung, dan titik jantung. Selanjutnya, pijat titik dada, titik kandung empedu, titik hati, dan titik paihui. Titik pusat saraf telinga. Pada pusat saraf telinga, pijat titik lambung, titik usus 12 jari, titik pankreas, titik kelenjar endokrin, dan kelenjar prostat. Selanjutnya, pijat titik mata, titik organ kelamin luar, dan titik saraf penyeimbang. Lakukan juga pemijatan pada titik yang sama di telinga kanan. Titik pusat saraf tangan. Untuk pusat saraf di tangan, pijat titik ginjal, titik hati, titik mingmen, titik paru-paru, titik lambung, titik jantung, titik hekuk, titik dada, dan titik mata. Lakukan kembali pemijatan di titik yang sama di tangan kanan. Titik pusat saraf kaki. Lakukan pijat pembukaan pada kaki kiri dan kaki kanan. Dilanjutkan dengan pemijatan untuk mengatasi diabetes melitus, yaitu memijat titik pankreas, titik lambung, titik usus 12 jari sekaligus. Dilanjutkan dengan memijat titik kandung empedu, titik kelenjar prostat, titik mata, dan titik saluran kemih. Titik saluran kemih bisa dipijat saat pijat pembukaan, sehingga tidak perlu dipijat kembali. Jika pijat penanganan penyakit selesai, lakukan pula pijat penutupan, yakni titik sistem limfe bagian atas dan titik sistem limfe bagian bawah. Lakukan pemijatan di titik-titik yang sama pada kaki kanan. Untuk mengatasi keluhan maag, lakukan pemijatan di pusat-pusat titik saraf berikut.
titik pusat saraf wajah. Di pusat saraf wajah, lakukan pemijatan di titik lambung, titik kandung empedu, titik pusat saraf, dan titik tri pemanas. Titik pusat saraf telinga. Pijat titik mulut lambung, titik lambung, titik pankreas, titik usus 12 jari, titik perut bagian bawah, titik kelenjar endokrin, titik kelenjar pituitari, titik kulit otak, dan titik saraf penyeimbang. Lakukan juga pemijatan pada titik yang sama di telinga kanan. Titik pusat saraf tangan. Pada pusat saraf tangan, pijat titik Chen Li San Chen, titik usus besar, titik San Chen, dan titik Hekuk. Lakukan kembali pemijatan di titik yang sama di tangan kanan. Titik pusat saraf kaki. Lakukan pijat pembukaan pada kaki kiri dan kaki kanan. Pijat titik lambung, titik kandung empedu, titik usus 12 jari, dan titik pankreas. Setelah itu, lakukan pijat penutupan di titik sistem limfe bagian atas dan bagian bawah. Lakukan pemijatan di titik-titik yang sama pada kaki kanan. Melalui metode pemijatan, keluhan sakit kepala bisa ditangani dengan segera. Titik pusat saraf wajah. Untuk pusat saraf di wajah, lakukan pemijatan di titik Pai Hui, titik pusat saraf, dan titik tri pemanas. Titik pusat saraf telinga. Jika pemijatan dilakukan di pusat saraf telinga, titik yang harus dipijat adalah titik kelenjar endokrin, titik kelenjar pituitari, dan titik kulit otak di telinga kiri. Lakukan pada titik yang sama di telinga bagian kanan. Titik pusat saraf tangan. Pada bagian tangan kiri, lakukan pemijatan di titik jantung, titik tailing, dan bagian kepala yang sakit. Bisa di belakang, sisi, atau atas kepala. Lakukan pada titik yang sama di tangan bagian kanan. Titik pusat saraf kaki. Di titik pusat saraf bagian kaki, lakukan pemijatan pembukaan di kaki kiri dan kanan kaki. Kemudian, untuk penanganan penyakit, pijat titik sinus
dan otak besar, titik hati, titik jantung, dan titik limfa. Setelah selesai, lakukan pijat penutup di titik sistem limfa bagian atas dan bagian bawah secara sekaligus. Untuk mengatasi keluhan influenza, berikut ini cara mengatasinya melalui metode pemijatan di pusat-pusat titik saraf. Titik pusat saraf wajah. Untuk titik-titik saraf yang berada di wajah, lakukan pemijatan di titik limfa, titik pusat saraf, dan titik paru-paru. Sementara di pusat saraf bagian telinga, lakukan pemijatan di titik hidung bagian luar, titik hidung bagian dalam, titik kelenjar tiroid, titik kulit otak, titik kelenjar endokrin, titik limfa, dan titik kelenjar prostat. Lakukan juga pemijatan pada titik yang sama di telinga kanan. Titik pusat saraf tangan. Untuk pemijatan di pusat saraf di tangan, pijat titik paru-paru. Lanjutkan dengan pemijatan di titik sausang, titik dada, dan titik